coba berlatih soal memainkan dialog. Memainkan dialog ini menjadi penting karena ketika kita berakting, kita perlu menciptakan dinamika. Yang artinya dinamika ini merupakan kumpulan-kumpulan emosi dari setiap kalimat. Beda kata, beda kalimat, beda suku kata pun bisa memiliki emosi yang berbeda. Nah, kenapa ini perlu dilatihkan? Karena dalam persoalan acting itu ada banyak sekali aktor yang menemukan persoalan, mereka hanya menjadikan kalimat itu sebagai alat untuk memperindah suara mereka. Dalam artian mereka tidak berpikir soal emosi, mereka hanya berpikir soal bagaimana ini terdengar bagus di penonton. Padahal poin dari persoalan dialog adalah seperti kita berbicara, poinnya adalah komunikasi, dan komunikasi ini bukan sekedar informasi. Di sana ada persoalan emosi yang harus sampai, ada persoalan intelektual juga yang harus sampai. Seperti itu. Jadi di sini kita mencoba melatihkan hal-hal dasar dalam persoalan memainkan dialog. Di sini saya ada satu metode, yaitu ini bisa bebas ya, kawan-kawan bisa mencari kalimat apa saja, bisa dari misalnya dari naskah teater tertentu, atau dari novel, atau dari film. Kawan-kawan bisa memotong, atau kalian bisa menciptakan satu kalimat gitu. Jadi cari satu kalimat yang agak panjang, mungkin satu kalimat atau dua kalimat pendek itu juga boleh. Nah, kemudian coba mainkan kalimat itu dengan 5 emosi. Ini saya akan contohkan. Kali ini saya akan memainkan kalimat pertama dengan emosi yang sedih. Nah, kemudian nanti saya akan ceritakan lagi, kesedihan itu harus memiliki keberangkatan, tapi setelah saya menceritakan. Sekuat tenaga, saya berupaya melawan. Dan saya sampai terangkat ke atas dipan, bahkan terdorong ke dinding. Seperti itu. Nah, kemudian dari mana emosi itu muncul? Nah, hal ini yang seringkali menjadi jebakan bagi kawan-kawan yang hendak belajar acting. Karena ada banyak sekali film-film atau kemudian pertunjukan-pertunjukan teater yang menampilkan acting-acting yang stereotype. Artinya, ada nada-nada tertentu yang seringkali kita dengar ketika mereka mendialogkan kalimat yang sedih gitu. Nah, kalimat sedih ini juga perlu kita bedah, dalam artian kita perlu tahu dari mana asal kesedihan sebuah kalimat gitu. Seperti tadi, kenapa saya bisa memunculkan emosi semacam itu? Karena di sini kita mencoba mencari root, kira-kira dari kalimat itu apa yang terjadi. Nah, itu root dari hal luar. Artinya kita membaca dulu teksnya. Nah, setelah itu kita kemudian mencoba melihat, oh, ini adalah kalimat yang sifatnya, katakanlah ini seorang perempuan yang terintimidasi, dia sempat diperkosa. Katakanlah dari kalimat itu kita bisa menangkap itu. Nah, kemudian kita mencoba mencari tahu ketika diperkosa seperti apa perasaannya. Jika kita tidak pernah diperkosa, maka kita tidak akan pernah tahu perasaannya semacam apa. Maka kita perlu mencari atau melakukan pendekatan melalui emosi sedih yang pernah kita alami terlebih dahulu. Emosi sedihnya apa saja? Jangan menggunakan emosi kehilangan untuk ini. Maka gunakanlah emosi yang setidaknya mungkin kalian pernah mengalami diskriminasi sampai menangis. Gunakan emosi-emosi yang dekat gitu. Nah, semacam itu. Jadi kawan-kawan ketika berakting sedih, tidak perlu mencari referensi bagaimana seseorang sedih. Jika kita masih sebagai pemula yang sama-sama belajar, maka kita hanya perlu tahu emosi terdekat kita dulu. Kita pernah mengalami emosi apa, kemudian itu bisa dipakai untuk mencari tahu atau membedah setiap kalimat gitu, atau menggunakan emosi itu di setiap kalimat. Itu hanya sebagai pendekatan. Nah, kemudian kita coba gunakan kalimat yang tadi dengan nada yang katakanlah ya riang gitu, senang.
dengan sekuat tenaga saya berupaya melawan untuk menghindar. Tapi cengkraman tangan lelaki kekal dan berotot itu, dia semakin kuat. Badan saya sampai terangkat naik ke atas dipan, bahkan terdorong ke dinding. Jadi kita bisa menggunakan berbagai emosi sebenarnya dalam satu kalimat saja. Itu juga bisa kemudian kita melihat ada makna yang berbeda di sana. Nah, kawan-kawan bisa mencobakan kalimat apa saja yang kawan-kawan bisa cari, kemudian coba dengan berbagai emosi. Itu tadi saya menggunakan dua emosi, nanti kawan-kawan bisa mencari emosi-emosi lain. Bisa menggunakan emosi kecewa, sedih, bahagia, atau apapun. Dan kemudian dalam pembelajaran ini yang perlu saya tekankan adalah coba masuklah dalam dunia pembelajaran acting ini melalui pintu yang paling dekat dengan kawan-kawan. Artinya dalam pembelajaran acting ini berbicara soal mempelajari manusia. Maka pembelajaran dasar yang paling utamanya adalah mempelajari diri, karena acting yang dilakukan oleh seorang aktor adalah acting yang berangkat dari perangkat tubuhnya sendiri. Jadi kenali tubuh.